higher standard, SAP sum up. Because supposedly that people are adopting SAP strengths now, when in fact they began negotiations back in 2009. So what does Pakatan Bicara think is SAP's worth in terms of seats? Ketua Umum Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat kenyataan bahawa kita mengambil sikap terbuka untuk berbincang dengan mana-mana parti dan mana-mana pihak yang bersedia untuk mewujudkan muafakat dalam PRU yang ke-13 dan berhadapan dengan Barisan Nasional di negeri Sabah khususnya. Dan saya sendiri terlibat dalam beberapa perbincangan dengan Presiden SEPP Datuk Yong Tek Lee dan pimpinan SEPP yang lain untuk melihat kaedah kerjasama yang boleh diwujudkan. Namun oleh kerana SEPP masih lagi berpendirian untuk bertanding di 40 kawasan, sudah tentulah ini satu permintaan yang tidak menasabah bagi Pakatan Rakyat. Kerana di Sabah ada 60 DUN, kalau 40 sudah diwakili oleh SAPP, di mana peranan keadilan, DAP, PAS dan juga sekarang kita ada sahabat-sahabat baru APS dan PPPS. Maka kita minta SAPP supaya lebih menasabah dalam permintaan kerusi dan kita boleh meneruskan perbincangan. Namun ianya harus dimuktamadkan segera kerana kita menjangkakan Dewan Undangan Negeri dan Parlimen akan dibubarkan sebaik saja selesainya Cap Gomeh pada 24 Februari akan datang.